untuk melamar kamu jadi calon istri saya dan menjadi calon ibumu. Anak kita. Salah ya? Mengucapkan selamat engagement nih buat Indah dan Haris. Semoga lancar sampai hari H dan semoga menjadi keluarga sakinah. Belum ya? Gak apa-apa, tak amin ya. Semoga lancar terus dan sukses terus. Happy engagement Kak Indah. Selamat buat kakakku akhirnya bisa jawab pas ditanya kapan nikah. Semoga lancar sampai hari H dan semoga selalu diberikan kemudahan sampai ke depannya dan semoga jadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat Kak Indah dan Kak Haris. Hai, selamat untuk Haris sama Kak Indah atas lamarannya. Akhirnya yang tadi di rumah gugup-gugup akhirnya udah gak gugup lagi. Terus ada juga yang kemarin ngechat katanya deg-degan, gak deg-degan lagi. Semoga lancar sampai hari H. Selamat buat Indah sama Hari, selamat ya. Semoga menuju pernikahan nanti diberikan kelancaran dan juga mulus deh semuanya, gak ada godaan-godaan. Oke, sukses terus. Some things are meant to be, and that you make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that something new every day. I love you, 'cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never live until you soul. It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I have every day. I Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua, bapak ibu, kakek nenek, om tante, adik-adik semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak ibu semuanya, yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang Wilujeng Sumping kepada keluarga Bapak Haji Nana Supriyatna dan Ibu Hajah Dede, betul ya Pak Ibu, dan juga yang punya maksud di sini adalah Kang Haris. Panggilannya Kang atau Mas ini? Haris ini pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 20 November 2022 kebetulan tidak nyasar ya tepat alamatnya, padahal dari kemarin kami ini sudah pesan-pesan Kang Haris jangan salah rumah tolong, karena kita di sini sudah menunggu. Alhamdulillah enggak nyasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Hadirin ibu bapak sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar semua, baik itu dari pihak laki-laki ataupun pihak pelamar, kita semua memohon kepada Allah akan diberikan kelancaran. Kita warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama sahibul bait tuan rumah Bapak Syahril Tanjung beserta Ibu Usniati Falji serta keluarga yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama setempat, juga para tamu. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Yang saya hormati, perkenankan saya mewakili dari Bapak Haji.
Kirana Supriyana Supriyatna dan Ibu Hajah Dede. Sejak kemarin dan sampai tadi pagi kami sudah mempersiapkan. Jauh-jauh kami datang dari Bogor, Pak. Bogor Timur, tepatnya Desa Pelaju, Kecamatan Gunung Putri. Alhamdulillah perjalanan cukup lancar, tidak macet. Kalau hari-hari lain biasanya macet, terlebih kalau lewat tol di pojok, ah itu nggak tertahankan macetnya. Tapi alhamdulillah, pada akhirnya kami bisa pertama bersilaturahmi. Hari ini kami dari keluarga Bapak Nana Haji Nana Supriyatna ketemu dengan keluarga Bapak Syahril Tanjung serta ibu. Yang barangkali sebelumnya hanya kenal kedua putra-putri kita saja, belum sampai kepada keluarga. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan, menyambung silaturahmi yang awalnya oleh putra-putri kita sampai kepada kita kedua belah pihak orang tua. Mudah-mudahan ini akan terus tersambung menjadi keluarga besar kedua belah pihak. Kemudian tentunya adalah di kesempatan yang baik ini dengan silaturahmi, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum lebih lanjut kepada apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara PMC, ada maksud dan tujuannya, insya Allah ada. Namun barangkali supaya lebih erat lagi, lebih tersambung lagi seterusnya sampai kepada nanti kepada hari haknya, ya. Sehingga terlebih dahulu barangkali kami sampaikan perkenalan keluarga. Ananda Haris beserta keluarga, manakah ayah dan ibunya, manakah keluarga atau neneknya, kakeknya, pamannya, saudara yang lainnya. Barangkali alang atau memperkenalkan keluarga untuk lebih afdolnya lagi akan langsung disampaikan oleh dari orang tua Haris. Ya, dan disampaikan oleh Bapak Haji Nana. Insya Allah nanti kita akan tunggu, akan sampaikan, akan kita tunggu jawabannya seperti apa. Tetapi belum kita akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah di pagi hari ini tentunya Allah masih memberikan kucuran nikmat kepada kita. Terutama nikmat panjang umur yang sehat dan nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita nikmati dan kita syukuri. Selawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian yang insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya barangkali sudah mengganggu keluarga besar Bapak Sahil saya. Yang saya hormati keluarga besar dari keluarga besar Pak Sahil Tanjung, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah disampaikan oleh kakak saya
buat guru Yahya. Kebetulan rumahnya di samping saya dan saya memang berdampingan dengan beliau. Jadi intinya pertama bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah silahkan menghubungi kita bisa menjadikan keluarga besar dan mudah-mudahan tentunya mendapat maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua sesuai dengan yang sudah tadi dibicarakan, saya sendiri kebetulan Pak, saya orang tua Haris Kutridayat anak saya di samping. Jadi saya nama saya Haji Rami Supriyatna dan saya punya istri Ibu Haji, kebetulan ada saya bawa, dan kebetulan juga ibu dari istri saya Ibu Haji Ani masih bisa ikut alhamdulillah di Supriyatna. Namun saya sayang sekali, mohon maaf saya tidak bisa dihadiri oleh orang tua saya karena orang tua saya sudah lama, dan mudah-mudahan almarhum orang tua kita semua yang ada di sini senantiasa terima Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama anak saya Haris Nurdin Ayat, ya beliau saat ini sekarang beraktivitas di suatu perusahaan dibayar di daerah Cimanggis. Ini yang pertama. Yang kedua anak saya diberikan putri yaitu namanya Mutia Nur Afifah. Saat ini beliau bekerja di sebuah perusahaan, insya Allah mudah-mudahan barokah. Dan yang terakhir ini agak telat nih, ini bungsu ya sayangan saya, namanya Muhammad Fatan Nur Rahman. Ada di samping saya. Jadi saya dikarunia 3 putra ya, 3 anak, dan kebetulan di pasarnya juga 3 anak. Kemudian kita bisa nyambung nih Pak ya. Jadi 3-3 kita mau ketemu ya Pak. Lalu yang selanjutnya ini kakak saya ya, kakak saya paling tertua itu Bapak Amir Syah. Kebetulan memang rumahnya juga di sebelahan Pak. Ini kakak saya Pak Guru Yahya. Ini adik-adik saya. Adik saya sepupu saya sampai saya bawa semua. Adik-adik saya ada Pak Mamat, Pak Guru Udin, kebetulan dia beliau mengajar di SD Gunung Putih 1, banyak kenal barangkali di sini Pak Guru Udin. Ada adik saya Suyatna namanya. Ini samping saya Airil ya. Bungsu dari istri saya ini, bungsu kalau biasanya. Dia juga anggota dari rumah tangga. Kemudian di Cibinong Pak, di Gang Haji Nawawi istrinya. Alhamdulillah saya nyambung. Nah ini kakak saya ya, Asep Junaidi, ini paling tertua dari istri saya ya. Jadi paling tertua dari kakaknya, anak ibu ya Bu Haji Ali, ini yang paling tertua. Ini keponakan saya dan ini juga adik saya. Jadi alhamdulillah kebetulan kita bawa semua di sini, ada Bu Haji Ani, ada adik saya dan segala macam. Intinya keluarga besar. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini bisa nyambung, dan saya mohon maaf hanya keluarga yang saya bawa dan tidak bisa saya bawa apa-apa, tapi mudah-mudahan ya insya Allah dengan niat-niat yang baik insya Allah bisa diterima di sini. Dan sekali lagi mohon maaf dan maklum, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kita sambungkan di sini, saat di sini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barang itu sekali lagi sebagai penyambung, mudah-mudahan intinya kita memberikan kemudahan ya Pak saya tahap-tahap selanjutnya. Dan sekali lagi mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dapat bersama-sama hadir mengikuti dan menyaksikan acara silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan berandar terus tersambung sampai menjadi keluarga besar para umat. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penginjak yang kedua, pertama tadi silaturahmi, yang kedua sekarang kedatangan kami pada pagi menjelang siang ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa inilah intinya barangkali yang ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak, baik itu dari keluarga calon ya, atau keluarga dari Bapak Sahri Tanjung, juga dari Bapak Haji Nana Supriyatna. Nah kemudian sebagaimana tadi disebutkan, yang pertama yang dia bawa adalah putranya. Begini Pak, saya mewakili Pak Haji Nana Supriyatna bahwa kehadiran saya pada hari ini itu adalah mengantar keluarga dan terutama maksudnya adalah putranya. Haris Hidayat. Haris, kita nggak salah kalau masih.
Nah, insya Allah enggak pagi. Sama ya. Betul Pak. Iya. Tapi salah alamat. Tapi bukan enggak alamat palsu. Nah. Takut nanti pas sudah sampai, oh ternyata bukan misalnya. Ya. Ini saya enggak tanggung jawab ya. Karena sudah dikasih alamatnya. Benar ya, benar ya. Nah. Alamatnya sudah benar. Tapi benarkah nanti putrinya yang akan dilamar oleh Haris? Benar enggak? Ya. Tentunya nanti harus ada nanti setelah kami sampaikan kemudian nanti ada jawaban. Kalau boleh Pak diperlihatkan. Dis, benar ini enggak? Oh, bukan. Bisa terjadi, Pak. Ya. Oh, ini bukan. Yang ketiga, oh iya benar. Ya, karena yang tahu persis adalah yang berangkutan beliau. Ya. Dan kemudian nanti ketika disampaikan lamaran, yang menjawab juga harus yang bersangkutan yang dilamar. Bukan yang menjawab itu adalah bapaknya atau ibunya. Sebab enggak lamar bapak dan ibunya. Yang dilamar adalah putrinya. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu. Pak Syahril Tanjung, saya mengantar putranya Bapak Nana Supriyanto. Konon kabarnya katanya di sini ada seorang bidadari cantik yang menjadi pejaga hati untuk putranya Bapak Haji Nana Supriyanto. Ya, ini putra yang bernama Haris Hidayat. Benar Pak, ini yang saya bawa Haris Hidayat. Ya. Karena yang lain ada perempuan, ada juga laki-laki yang kecil. Jadi keluarga dari Bapak Haji Nana Supriyanto inilah Haris. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini Pak saya mewakili mau melamar anak Bapak Syahril Tanjung dan ibu, yakni putrinya yang dilamar bernama Indah Rustianisa. Betul, Riz? Betul. Betul, Pak? Putrinya? Ya. Ini yang dilamar oleh Haris. Tentunya ini nanti apakah diterima atau tidak? Kalau tidak, ya pulang lagi saya. Ya, tapi mudah-mudahan diterima. Tenang, Riz. Belum. Ya. Mudah-mudahan. Dan ini intinya maksud dan tujuannya kehadiran kami ke sini melamar putri Bapak Syahril Tanjung yang bernama anaknya adalah Indah Rustianisa. Mudah-mudahan atau semoga diterima. Dan kemudian juga ada kami bawa apa namanya ini yang sengaja dibawa ya. Barangkali seperti ini adanya, mohon juga diterima. Kemudian ada hal yang lain, Pak Nana, yang akan diserahkan? Ada, ya. Nanti ada hal yang lain akan diserahkan juga oleh orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, tentunya sekadar oleh-oleh atau buah tangan yang kami bawa dari keluarga Bapak Nana Supriyatna, sekali lagi saya serahkan, mudah-mudahan menjadi satu keberkahan buat keluarga Bapak Syahril Tanjung. Dan kemudian juga selanjutnya saya mohon maaf atas kehadiran saya pada hari ini barangkali mengganggu dan lain sebagainya, sopan santunnya atau perilakunya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Haji Nana Supriyanto, intinya adalah melamar. Mudah-mudahan lamaran ini diterima. Bukan banyak nyamuk. Ya, mudah-mudahan karena galau. Tetapi mudah-mudahan semuanya kita sama-sama berdoa sesuai yang diharapkan kita semua nantiasa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kenal maka tak sayang ya, Pak ya. Begitu. Kalau begitu sekilas kami dari keluarga besar Minang khususnya Sumber Tanjung. Ya, Bapak ya. Ini di sini juga berdiam tidak hanya di Cibinong, Pak.
tetapi ada juga dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Depok, Jakarta, lain sebagainya, yang alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini beliau semua berkesempatan untuk hadir. Artinya adalah kedatangan bapak-bapak semuanya, khususnya keluarga Bapak Haji Nana, itu memang betul-betul kami nantikan. Begitu. Nah, apabila tidak mengganggu kepada ketua suku kami, kepala sukunya ya, kalau di Minang itu bapak sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita berkumpul bersama-sama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk suatu tujuan, niat baik, maksud dan tujuan apapun nantinya, mudah-mudahan insya Allah diridai Allah dan dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak umatnya, memberikan arahan petunjuk bagaimana terbaik menjalani kehidupan untuk selamat dunia wal akhirat. Yang saya hormati Bapak Haji Nana Supriyatna dan Ibu beserta rombongan yang datang dari Gunung Putri, tetangga sebelah, tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan kalau satu hari bisa jalan kaki itu. Kemudian selanjutnya, apa yang tadi setelah kita dengar bersama-sama, bak kata-kata orang juga, gak kenal maka tak sayang, gak dekat maka tak cinta. Jadi dalam hal ini, karena dari pihak keluarga Haji Nana Supriyatna atau bapak daripada Aris telah memperkenalkan keluarga-keluarga yang pada hari ini hadir turut bersenang-senang untuk mengantarkan saudara Aris bersilaturahmi, silaturahmi dan pendekatan dengan keluarga daripada Syahril Tanjung. Jadi kami juga mungkin supaya sama-sama balang seimbang, kami juga akan memperkenalkan saudara-saudara daripada Syahril Tanjung. Di samping saya ini bapaknya Syahril Tanjung, ibunya Gusniati, bapak dari Indah. Di sebelah sananya paman dari Indah, kemudian juga paman dari bapaknya. Saya sendiri sebagai sebenarnya ya seharusnya saya harusnya kan berada di Padang, tapi kebetulan saya berada di sini. Saya pimpinan suku karena memang Padang itu, Sumatera Minangkabau itu menganut suatu sistem suku matriarkat, pimpinannya laki-laki, tapi yang punya hak mewarisi perempuan. Jadi karena matriarkat. Kemudian di samping saya ini adalah pamannya Serinda, Bapak Bakri Maulana. Ini mantan direktur PD Pasar, Bapak. Kemudian di samping saya bapak juga adik dari bapaknya Indah, itu adalah Yul Haji Yul Warman Tanjung. Kemudian di sampingnya juga paman dari Indah, kakak dari ibunya Indah, Islami Fauzi. Nah, juga berada di sini, tinggal di Cilengsi. Kalau Haji Yul Mantajuk tinggalnya di Cianjur. Kemudian di samping ujung sekali itu adalah Ustadz Taufik yang tadi memandu kita, membimbing kita. Kemudian ada paman-paman yang lain daripada Indah, itu yang berada di luar. Ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Jakarta, datang bersama-sama maupun bapak-bapak keluarga besar dan pedang. Wakili daripada pihak keluarga yang perempuan si Indah atau si Syahril Tanjung adalah apa yang telah disampaikan. Memang tahapan pertama yang dilakukan orang, bukan orang Minang saja tapi orang Indonesia umumnya melakukan itu,
pendekatan individual secara pribadi antara Aris dengan kita. Dan ini telah berjalan mungkin ya, ukuran lamanya mungkin mereka yang tahu, tapi ini saya secara pribadi juga sebelum ini didatangi oleh Aris. Jadi berarti mereka keinginan mereka ini, mereka telah berhubungan, tapi hubungan ini baru sekedar kenal mengenal, baru sekedar niat. Jadi pada hari ini wujud dari semua keinginan kedua belah pihak antara Indah dengan Aris telah disampaikan di hadapan kita, telah dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak. Mudah-mudahan hari ini tujuan dari anak dan ponakan kita ini tidak ada hambatan dan halangan yang bisa menggagalkan rencana mereka. Pada hari ini, karena apa yang telah disampaikan wakil daripada keluarga Aris tadi, tak lain tak bukan bakece-kece orang, niat baik, karena ini adalah tujuan yang baik dan cita-cita yang baik, dan kita sebagai keluarga tak lain tak bukan, kata orang Padangnya, kalau itu kami go sebagai mama atau maman atau bapak, mapian pangerantaga. Supaya niat mereka ini betul-betul dipagang, dilindungi oleh keluarga, didukung oleh keluarga, diramaikan oleh keluarga, dan didoakan oleh keluarga. Supaya apa? Supaya mereka ini nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi dalam hal ini kami daripada pihak keluarga, apa niat baik tadi tak lain adalah pinang meminang. Kalau pinang meminang kok memang dimulai dengan lamaran, maksud dan tujuan, apakah benar Pak Nana itu merestui hubungannya dengan anaknya si Sahril? Ini kan ini kalau pada saat sekarang putih kape dan peketulie putih hati bakaca, berarti kita telah mendukung rencana dari kedua Aris dengan Indah. Nah ini dalam Pak, kalau di kami dari pihak keluarga tak lain tak bukan niat baik ini, istilah orang Padang setitia kami jadikan lawi sakapa kami jadi gunung, kalau ketek tapak tangan niru penampuang. Jadi pada saat ini kami sambut dengan baik, dengan apapun, tanpa kita membicarakan hal-hal apakah itu sangat berarti atau tidak berarti, itu kita hindari. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tapi dengan di orang Padang memang itu ada bahasanya Pak. Kalau sentiang sama kita bilai, kalau panjang sama kita karek. Supaya seragam, indah. Dado nan kita permasalahan. Apa niat baik adalah mempersatukan niat anak-anak kita ini membina keluarga untuk selamat dunia wal akhirat. Jadi dalam hal ini, karena lamaran ini kami dari pihak keluarga menerima, cuman nanti karena lamaran ini itu rentetannya ada, karena berikutnya mungkin apakah nanti pelaksanaan disampaikan di hadapan keluarga, tandanya bertunangan agak ikatan, kemudian juga nanti tanggal acara pestanya kapan, nikahnya kapan, kemudian acaranya di mana. Nah ini kan nanti mungkin akan disampaikan, dibicarakan di sesi-sesi berikutnya. Cuman kita memang kalau di Minang itu yang seperti ini Pak, memang ada tingkatan-tingkatan. Tapi karena memang kami hidup di perantauan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana air disaung, di situ rantiang ditepatkan. Jadi adat yang dipakai itu prinsipal. Karena apa? Adat istiadat, pernikahan, perkawin, pesta perkawinan, itu adalah adat istiadat. Yang dikatakan adat istiadat itu bisa berubah, bisa menyesuaikan. Karena itu adalah berdusita. Itu ikatannya tidak kuat, tidak adat yang sebenarnya adat. Kalau adat yang sebenarnya adat adalah nikah itu
harus ada penghulu. Nikah itu harus ada wali. Ini adat ya. Kalau di adat itu adat yang sebenar adat. Itu nggak boleh dirubah. Karena mengikuti agama. Nah, jadi karena memang menjadi landasan filosofi adat Minangkabau itu karena Alhamdulillah dari pihak keluarga lamaran daripada Haris diterima dengan baik. Pada hari ini lamaran kalian telah diterimakan untuk sama-sama di luar keluarga untuk mempersatukan kalian untuk berpisah. Jadi dalam hal ini mungkin saya tidak tahu akan banyak. Mungkin tahapan-tahapannya kita tidak perlu jauh. Saya juga di sini tidak menyampaikan karena memang lain adat, lain pandang, lain ulama, lain adat, lain adat, lain negari, lain adat. Tidak bersama, cuma adalah musyawarah dan kesepakatan itulah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan. Kalau levelnya dipindah, supaya tak dapat lo bagi kau tantang aku. Nah, supaya kita bisa agak masih deg-degan. Kenapa deg-degan? Belum melihatnya, belum ketemu. Kemarin belum ketemu. Kau boleh tahu Aris panggil ayah bapak ibu apa dengan sebutan bapak ibu, bukan papa mama, bukan ayah bunda. Kalau panggil bunda apa? Saya pikir mau jawabannya bunda gitu. Boleh bunda. Nah, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Nana dan Ibu Haja Dede yang sudah membawakan hantaran yang luar biasa. Insya Allah kami terima sepenuhnya dan kita habiskan tidak tersisa. Ya, karena kami semua ini omnivora. Cuma kan segala yang halal namanya. Nah, Indah, mana Indah? Perasaannya ini Indah ya? Bukan ya? Oh, perasaan saya salah berarti. Wan-wan tadi Indah. Silakan Indah di sini. Pak Haris, pasti yang ini, nggak mungkin salah. Hah? Loh, dokter? Mau dokter? Katanya ini nanti calon adik iparnya katanya. Ya, ini adalah adiknya dari Pindah ini bukannya ada masalah dalam hal berjalan, tapi memang baju yang dipakai ini lumayan ribet, jadi jalannya pelan-pelan sekali. Ya, begini aja. Pindah, dipersilakan untuk duduk di samping ayahnya. Bapak, Ibu, Puan, mohon dikasih tempat sedikit. Perkenalkan, nama saya Haris Nur Hidayat, anaknya Pak Haji Nana Supriyatna dan Ibu Haji Dede. Terima kasih kepada Puan, Paman, Bibi, Oma Ona, semua saudara-saudara dari keluarga besar Indah. Terima kasih banyak sudah diterima keluarga saya. Mudah-mudahan hari ini niat baik saya diterima di keluarga besarnya Indah. Mungkin tak lama dari saya, maksud dan tujuan saya datang sini yaitu buat melamar Indah Rusdi Anissa. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak lama, intinya itu bismillahirrahmanirrahim. Adik Indah harus dan bisa kepada hari ini niat
Aris Hidayat untuk melamar kamu menjadi calon istri saya dan menjadi calon ibu-ibu hari kita. Calon ya? Calon calon anak bila calon ayah, calon ibu dan anak saya. Kurang romantis kayaknya. Ayo, coba aku ulang lagi kalau boleh. Gimana ya, Rinda? Jadilah pasanganku dan hidup manusia bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Aris, Kang Aris, karena maksud tujuannya disampaikan kepada Anda dan keluarga. Terima kasih juga untuk selama ini menemani dalam suka maupun duka. Dan terima kasih sudah membuka selalu bersama untuk membuat Indah bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, terus tuh kedua orang tua, mama dan ayah, beserta keluarga besar. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah jangku, kan ku bersenting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Bersunting dirimu, jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita limpahkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, tauladan yang baik, yang patut kita contoh dari segala aspek kehidupannya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Lu mau ngelamar anak gua lu. Nah, itu jadi itu tadi ketua adat kita Aharis
Jadi tadi didengarkan bahasa Padang itu ada adat basandikan syara, syara basandikan kita buluh. Kok saya tahu, saya dulu pernah sama orang Padang, tapi nggak jadi. Gagal. Jadi sedikit tahu. Nah, jadi kalau nak haris pengen dapat nasihat, ini kita ngomongin ke adat. Haris, ada orang tua nih, ketua. Pokoknya kalau ada apa-apa masalah keluarga, ngomonglah sama ketuanya, Pak Datuk kita. Jadi kalau Haris melanggar pun nanti disiksanya sama beliau. Jadi kita hormatin ketua adat kita. Nah, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini sampai acara hari-harinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendala suatu apapun, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menyaksikan kebahagiaan beliau yang hakiki. Sebuah peribahasa mengatakan, jika bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل هذه الجماعة. اللهم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dari kata-kata yang mungkin banyak. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku. Aku tak setampan Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak setampan Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah
lagi yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Selamat
atas lamarannya. Akhirnya yang tadi di rumah gugup-gugup akhirnya udah gak gugup lagi. Terus ada juga yang kemarin ngechat katanya deg-degan, gak deg-degan lagi. Semoga lancar sampai hari H. Selamat! Hai buat Indah sama Hari, selamat ya. Semoga menuju pernikahan nanti diberikan kelancaran dan juga mulus deh semuanya, gak ada godaan-godaan. Oke, sukses terus. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Resist your